Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Gergaji, tak payahlah gergaji. Baik gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukannya bisu. Pak, datin kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap ya, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy. Jaga kesehatan pastinya cuy. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi ceramah atau dakwah dari Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Yang mana masih tempat yang dimana kita mereaksinya kemarin ya. Ada part 1, part 2, dan part 3 cuy. Saya masih fokus di tempat yang ini aja cuy. Karena menurut saya di ceramah atau dakwah Ustaz Syamsul Debat di tempat ini tuh kayak ekspresinya dapat banget cuy, ekspresinya dapat banget, kena banget gitu ya, lawaknya juga dapat dan lebih ke apa ya, motivator gitu ya. Di sini kayak saya nggak melihat Ustaz seutuhnya, tapi saya melihat motivator gitu ya, motivator tentang berumah tangga gitu, antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, karena di sini saya akan ambil langsung ya, saya langsung habiskan ceramah Ustaz Syamsul Debat di tempat ini. Saya nggak tahu di ini kayaknya tempat perkumpulan ibu-ibu gitu ya. Saya nggak tahu ini tempatnya di mana, tapi kebanyakan ibu-ibu juga di sini cuy. Yang video pertama itu adalah kuota perkataan lelaki sehari 8.000 perkataan ya. Tuh di balik rumah senyop kota dah habis. Ini kayak kalimat ya. Tuh balik rumah senyop kota dah habis. Ini kayak ini cuy ya, kalau saya artikan ya, saya akan mencoba mengartikannya cuy. Ini kayak kuasa kata gitu, kuasa kata perkataan lelaki setiap hari ya, setiap hari itu adalah 8.000 perkataan gitu ya. Dan setelah pulang di rumah senyap. Ini kayaknya senyap gitu ya kalau di ini ya, kalau di eja kayak diam gitu ya. Kehabisan kata-kata gitu ya. Kalau saya menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia cuy, pokoknya seperti itu cuy ya. Kalau memang salah kalian bisa benarkan di bawah cuy. Dan yang video kedua itu ini cuy, istri kalau marah kat anak, please jangan pindah ke suami. Ya, ini yang video kedua cuy ya. Jadi ini sangat dipahami banget cuy ya. Oke, yang ketiga, video yang ketiga itu adalah koleksi teka-teki boleh bergurau senda dengan suami istri. Oke, koleksi teka-teki boleh bergurau senda dengan suami istri. Saya harap korang bisa mengerti lah yang saya cakap ini cuy. Terutama teman-teman saya di Indonesia ya, yang nonton video ini cuy. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1. Kita dalam kehidupan kita, okay. Dalam kita nak mencapai jiwa ini yang kuasa kata ya. Jiwa yang cantik ni kena tengok sesuai, tengok limitasi. Cantik boleh cantik, tapi cantik untuk siapa? Yeah. Baik boleh baik untuk siapa? Baik dengan semua lah. Tu sebabnya saya baca dalam khutbah wida Nabi tu, orang lelaki sendiri pun kadang-kadang dia terlepas pandang. Nabi pesan, apa ni dia kata, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, maka mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Nabi pesan. Dan tak kala mereka menyempurnakan hak kamu, maka sempurnalah hak mereka, sempurnakanlah hak mereka, termasuklah memberi makanan dan pakaian dengan kasih sayang. Nampak? Nabi pesan bukan bagi makan pakaian saja, tapi bagi dengan kasih sayang. Okay. Sebab orang perempuan ni dia hanya akan kelihatan cantik tak kala hati dia senang. Kadang-kadang bila audit, orang perempuan ni paling tak boleh tunjuk, tak boleh sorok dia punya ekspresi muka dia. Ya yeah, kan? Orang lelaki kalau dia marah pun dia boleh dia yeah. buat buka tak reti, tapi dia marah. Orang perempuan
Ah, dia cepat buat masuk. Dia cepat jentuh dia. Dia tak ada simpan-simpan lah. Yang risau lah macam ceramah kita hari ni kan, kita diminta berhenti sebelum pukul 2 kan. Ha, jadi kita cubalah. Nampak. Yang seorang lah, aku dah cakap dah jangan datang. Sebabnya. Dia memang tunjuk, sebab memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan. Dan kalau dia buat comparison lah, perbandingan orang lelaki dia kedekut emosi. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung. Oh iya, yeah, iya. Yeah. Bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah. Sebab emosilah dia boleh tahan 9 bulan. Okay. Baby, dia pergi mengajar jadi cikgu, dia pergi pejabat. Okay, kelas, dia tengok cikgu yang pregnant. Kelas, buka muka surat ke 18. Tolong buka. Emosi. Tak dapat dia tahan. Tu, orang perempuan dia boleh tu. Orang lelaki tak dapat tu. Dia akan marah. Dia takkan sabar. Emosi kasih sayang dia kuat. Disebabkan dia emosi tak kedekut lah, dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, yeah. Janganlah sepak-sepak. Kamu tak boleh cakap tu. Dia boleh cakap, baby. Wah, dia boleh cakap tu. Ha, orang lelaki boleh? Tak, orang lelaki. Cuba cakap galak dengan kawan dia boleh kan? Kalau lelaki mengandung, nak ajak bertumbuk perut dia, mau? Tak sepak lah, sepak. Kau ajar budak. Tapi orang perempuan, ya. Betul, orang perempuan dia boleh tu. Orang perempuan dia tak kerekut emosi. Tu sebab kalau kita tengok budak ambil peksa pun, kita boleh tahu dia orang tak kerekut emosi, budak perempuan. Yang lelaki kerekut emosi, dia tak nak tunjuk perasaan sedih, dia tak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Kau cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A? Waktu wartawan tanya, dia semua adalah hasil usaha gigi. Terdahulu, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Tu lelaki. Kalau perempuan, apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tapi tak dapat nak cakap. Masih lah menembak. Ayah, dia boleh nangis tu depan TV. Tak ada hal. Tu dia perempuan. Perempuan. Dia lain. Balik rumah pun macam tu. Ini apa-apa urusan gua menemui apa, mendengar ceramah ustaz itu bukan kita nyaman untuk mendengarkan saja, tapi untuk ditengok juga tuh nyaman gitu ya, karena ekspresinya cuy. Kurang bisa rasa tak apa yang saya rasa gitu ya. Itu kelebihan dari Ustaz Syamsul Debat cuy, menurut saya ya. Dengan ayah. Ayah kerekut emosi. Ayah dapat semua A ya. Baguslah. Yeah. Ini ayah ya. Semua A ni. Iya. Kayu ke batu tu? Cuba kalau mak dia dah lah tak kerekut emosi, malahan siap nak kongsi. Tu mak. Mak, semua A mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Macam tu lah, nampak tak cara dia, nampak. Kaedah. Jadi siap share dengan orang. Iya, tu sebabnya kita meraihkan perbezaan itu. Ya Allah, barang anak kita. Ya ke? Alhamdulillah. Sebenarnya lelaki tu pun happy tu. Itu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu. Sebab dia tak suka menangis depan orang. Kalau dia menangis, tengok tak ada dia. Depan orang, tolong. Tu dia marah ni. Apa tengok cerita ni? Sihar, bang. Makan siput babi ni, bang. Susah betul hidup ni. Tukarlah cara lain. Tak ada orang nak tengok cerita ni, abang ni. Suka hati lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Nangis dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Ini real banget, sumpah. Keren banget ustaz ini cuy. Ini yang dia cakapkan itu real. Saya pernah mengalami itu cuy. Di teman saya cuy. Saat kita nonton film-film sedih gitu ya. Dia kayak gengsi untuk bersedih gitu ya. Tapi di belakang setelah dia izin buang air kecil gitu ya, dia nangis di belakang cuy. Pas banget. Sesuai banget gitu ya. Betul. Bezo.
Dan kalau kita tengok tu, tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Oh, ini bahasa kata ya, kuasa kata. Berapa kuota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8000 patah perkataan sehari. Wah. Banyaklah. Tak banyak, ceramah dah habis. Ya, 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 betul banget. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main hidup lagi. Weh, you. Yeah. Kalau kau pandai, iya. Ya Allah, eh, papa telefon tau. Kau lain kali janganlah, bla 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 bla. Hmm. Balik rumah. Senyap. Balik, bang. Kota perkataan dah habis. Makan, bang. Cakap lah, tutul. Tak ada cakap, dah habis. Sampai malas nak jawab kan kita menjerit-jerit. Kenapa abang? Abang, kenapa dia jawab dah? Kenapa dia jawab? Itu salah tu. Orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari. Berapa berapa ni? Hanya 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu masalah. Itu ni sampai pasal nak sampai tepuk-tepuk nak suruh dengar Syarif ni. Nak cerita-cerita lah tepuk-tepuk. Masalah. Kena macam ni, cucu-cucu ni. Dan yang paling saya tak faham, orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka korang, kenapa? Kenapa? Tengoklah sini ha. Orang baca suat khabar ni boleh dengar cerita je lah. Tengoklah sini. Ini kayaknya lebih menghargai. Ada orang perempuan cakap bukan apa, dia macam puas tau bila orang tengok muka kita. Lebih menghargai. Itu sampai telan-telan dia tadi kan bang kan. Macam tu lah ceritanya. Bercerita kena tengok muka. Itu antara beza. Kena faham. Okay. Okay, video pertama udah selesai. Kita lanjut ke video kedua aja ya. Ini istri marah kat anak gini nih. Tapi suami juga kena gitu ya. Okey, 3, 2, 1. Cakap elok-elok dengan suami. Jangan garang-garang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang. Dekat luar, waktu program Puspanita, dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, ceramah dulu. Ceramah. Lambut ni balik gang. Dia dah buka tudung. Dia pakai pakaian rasmi yang pagi dia datang tu. Kambang. Mulalah dia mencari habitat. Tu ganggang dia tu. Kejap kek ruang tamu. Kejap kek dapur. Mula dia lah ketika pagi mandi. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara tu. Satu nasihat saya. Boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? InsyaAllah. Cubalah, tengoklah. Kan? Boleh. Contoh, suami kita ni jangan. Kita marah anak jangan pindah kat suami. Yang betul. Contoh. Pergi mandi. Kau aku tampak gerang kan apa apa dah ni. Kita nak mengaji pergi mandi. Hei budak ni suami sama. Assalamualaikum. Salam. Abang. Pak pengusi Puspanitanya jawapan apa? Abang bukan sini atau tempat lain. Abang. Abang dah balik. Ha. Kenapa mak marah ni? Biasalah bang anak kita kan. Pergi mandi. Mana pak dia marah anak dia balik. Ya. Beza kan. Ini tak. Pergi mandi. Kau apa aku tambah kan geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana saya call lagi? Kawan tu baru sampai. Janganlah kau garang-garang. La ilaha illallah. Aduh. Suruh Saki jadi imam. Elok-elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. Kau kasar pula. Baru jadi setiausaha Puspanita garang. Bukan sini. Gua gak paham je. Puspanita. Puspanita itu maksudnya apa ya? Ada organisasi ke atau... Ya, pokoknya saya enggak paham itu Puspanita karena udah berapa video Syamsul ini apa Syamsul debat saya react pasti sebut kata Puspanita itu cuy. Nama orang ke atau gimana? Kau bisa komentar cuy. Sini lah bang jadi imam. Suami dia pulang. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telokong kat belakang. Apa hal pula laki kau pakai telokong? Aduh, kan?
teruskan maintain jiwa solat bersama. Suami pula doa, ya Allah, dalam bahasa Melayu, biar isteri tu dengar. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Asik. Bila dia doa macam tu, bahagia tak? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Suka tak? Tak suka nak doa saya tu, bini saya lah. Pula orang lain tak suka lah. Yalah, kalau suami kita lah. Yalah. Ya Allah, aku sayangkan isteriku. Apa berlaku anak, mesti tengok mak dia. Ya, mak pandang depan lah. Nak feeling pun tak senang. Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung. Ya Allah, Alung, nama kau lah, Alung. Nama anak tak? Sebut nama anak tu. Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah. Angah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa. Tahu tak apa. Ha, itu dia nilai. Kalau dengar doa yang tak berapa clear, jangan main amin tau. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Itu pun amin, amin. Langsung makbul. Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba orang mana tahu. Ya. Boleh, kita dalam keluarga ni jangan stres-stres. Cantik kita, senyum. Sebab apa? Sunnah Nabi tau. Senyum pun sunnah Nabi. Ya, benar banget. Sebab Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu, Nabi tengah pegang kain tu, pilih kain, ada seorang Arab Badui rentap kain. Kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang, dia senyum, dan Nabi bagi kain tu kat dia. Nabi kita senyum banyak. Nak senyum lagi dia senyum pandang. Empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Empat pandang tu. Jadi pandanglah, balik kan buat. Yang suami pun tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi. Anak semua main sini, kau salam mak kau. Rasa tak lama dah ni tu. So pandang janganlah meret-eret kan. Senyum. Lepas tu pandang lagi dalam rumah tangga. Peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Balik tu buat. Abang jadi hari ni. Balai dalam rumah tak, jangan kat luar. Kan pula kau jual benda hari pun sepanjang tahun. Cacacacan ni. Sini lah pula contoh lah kan. Mana main kejar-kejar dalam rumah. Dalam rumah. Okay. Sekarang video yang ketiga, cik. Koleksi teka-teki boleh bergurau. 3, 2, 1. Main gurau, main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air. Air apa paling berani? Tanya kat family. Air apa paling berani? Air apa paling berani? Tak tahu. Itu hajun. Ya, itu pun tak tahu. Kenapa banyak-banyak motor? Kenapa nama motosikal tu Yamaha? Yamaha? Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Ya Mahmud ke pun tak tahu. Ya Mahmud. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orang? Lampu Aladdin jawab. Lampu ajaib. Tak. Jawapannya lampu majikan sebelah. Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya. Kau pahal kan? Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Ya. Mickey Mouse. Ya, Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Donald Duck jawab. Itik memang dua kaki Allahu Akbar. Tu yang payah tanya tu. Ini jebakan ini. Confident Donald Duck. Ada kan? Gua juga kena. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Gini ya. Macam mana cara orang bisu tak kok? Ha betul. Puan tu betul. Sini lah. Syamni ke? Yeah. Bagus. Akhirnya ada gak yang betul? Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Gergaji. Tak payahlah baik gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukan bisu. Ha, datin kau. Tak ada nasib baik, tak buat. Dia rasa bayang lah tadi. Cik Chan Mi kau. Kan?
Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Kau tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu, dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Gua enggak mau jawab. Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Boyo tak pernah bunting, boyo bertolong. Alhamdulillah, dah lah menyarap kawan tu. Pernah tengok boyo macam ni? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi, teka-teki saya bagi tadi sebenarnya, kalau kita uji tak apa begitu bagus sebab dia nak menguji fokus. Betul banget. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya, maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. Boleh, dia terbayang tu orang bisu, tak lah bisu. Dah lah buta macam ni, pahal kan. Maksudnya, dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Okay, jadi maknanya okay, atas kita pulang balik keluarga ya. Kita. Tadi saya habiskan tadi, kunci keluarga bahagia tadi. Yang kata lima tadi kan, kunci rumah, kunci pejabat, cari rezeki yang halal, kunci kereta, bawa ke pemanduan, kunci syurga. Last sekali kunci spare, yang ni kita kena pegang. Kunci spare? Macam persatuan ni pun, semua kunci-kunci tu kena ada. Kunci persatuan, kunci kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal. Yang tu lah, kunci kereta, pengana hala tuju nak bawa persatuan kita. Keluarga pun sama. Dan last sekali bila sebut tentang kunci spare, kunci tak boleh ada satu dalam rumah. Kunci tak boleh ada, ada satu je dalam persatuan. Maksud dia, kunci tak boleh ayah je pegang. Ada kunci spare. Ayah ada satu, isterinya pun ada satu, anak-anak itu pun ada satu. Ini ya, maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagia dan saling membahagiakan. Dalam persatuan juga, jangan ingat kunci persatuan pada pengerusi. Bukan kuncinya pada AJK. Tapi semua ada peranan masing-masing. Orang nak buat program, datang. Datang ramai-ramai. Benda ni benda, benda yang baik. Daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan. Jadi rasanya cukup dah setakat itu. Kang tak semai jemaat pula kang. Kan? Saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita. Sudah selesai. Saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006. Nah, dia sebut Puspanita kayaknya. Saya handle Puspanita ni bawa dia buat team building. Dia buat kat Melaka. Saya ingat saya buat grup dalam 50 orang. Puspanita ni kayak... Dengan syarat dia kata saya seorang ni ceramah 3 hari tu. Saya kata okey lah. Saya kata masa tu kan buat dulu lah, lama dah. Jadi hari ni ha, jumpa balik Puspanita. Tapi beberapa Puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspanita kan. Yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam mana pun tahniah, syabas Puspanita berada di lenasan yang baik. Sebab anda adalah kunci dan tunjang di dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak. Yang baik tu datang kepada Allah Taala melakukan pembicaraan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Okey cuy, itulah tadi dakwah atau ceramah dari Ustaz Syamsul Debat cuy ya. Di sini adalah part keempat di mana kita menghabiskan sekaligus menghabiskan aja gitu ya. Dan akhirnya saya mendapatkan lumayan banyak banget pengajaran dan yang pastinya saya terhibur banget ya, terhibur banget. Ini yang menarik cuy. Di sambil kita mendapatkan pengajaran, kita juga bisa mendapatkan sebuah hiburan gitu ya. Dan hiburannya malah melebihi apa yang kita bayangkan gitu ya. Komedinya dah gila banget sih. Komedinya dapat banget. Kayak gue lihat stand up komedi gitu ya. Stand up komedi kalau di Indonesia itu kayak stand up komedinya ini cuy. Mongol ya. Cuman Mongol itu agama Kristen ya. Tapi dia menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi di kehidupan dia pribadi dan di kehidupan orang-orang, pokoknya kehidupan-kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sama persis cuy. Dan satu yang buat saya itu sangat tertarik dengan Ustaz Syamsul Debat cuy, karena ekspresinya. Saya menyukai lawakan yang penuh dengan ekspresi cuy. Itu penilaian saya kalau di segi apa, dari segi komedi cuy. Oke, dan terima kasih cuy ya, terima kasih karena ini durasinya panjang banget, jadi mungkin itu aja cuy. Apapun yang saya pertanyakan, korang bisa komentar di bawah. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka dislike aja. Buat korang yang baru mampir atau join ke channel NDTK, bantu subscribe channel ini biar kita lebih bersemangat lagi membuat video-video seperti ini cuy.
Oke, saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Indi, thank you next. Bye.